Jangan lupa subscribe YouTube channel Barito News TV dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan ingat, selalu memakai masker dimanapun Anda berada. Kepada instansi yang terkait supaya dapat memperketat pengawasan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Demikian ditegaskan oleh Ketua DPRD Barito Selatan Kalimantan Tengah, Farid Yusran, saat memimpin rapat dengar pendapat bersama tim pemerintah yang dihadiri Inspektorat, BPKAD, Bapeda, dan sejumlah instansi terkait. Sementara itu, dari pihak DPRD dihadiri oleh Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Barito Selatan, bertempat di ruang rapat VIP DPRD Barito Selatan. Lebih lanjut, Farid mengatakan, pengawasan pengelolaan dana desa di Barito Selatan sangat lemah, sehingga ada beberapa oknum kepala desa yang sengaja melakukan penyelewengan penggunaan dana desa. Penyimpangan penggunaan anggaran dana desa itu sangat fatal, mengakibatkan penyaluran dana desa tersebut tidak sesuai, bahkan tidak sampai kepada si penerima hak. Usai memimpin rapat dengar pendapat, Ketua DPRD Barito Selatan mengungkapkan kepada sejumlah wartawan, pihaknya meminta kepada pemerintah dan khususnya kepada instansi terkait agar pengawasan dan pengendalian penggunaan dana desa supaya lebih diperketat. Diharapkan tidak ada lagi penyimpangan penggunaan anggaran dana desa. Ketua DPRD Barito Selatan juga menghimbau kepada aparat desa selaku pengguna anggaran dana desa supaya benar-benar melaksanakan kegiatannya. Farid juga mewanti-wanti supaya menghindari kegiatan fiktif, lantaran itu melawan aturan yang bisa terjerat hukum. Kedua, terkait dana desa, ternyata dana desa juga pengendalian dan pengawasan juga lemah. Jadi kita minta agar diperketat, dilaksanakan pengendalian secara rutin, pengawasannya secara ketat, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti di desa Merawan Baru, Tarusan, dan Panarukan itu bisa diantisipasi secara lebih dini. Itu aja saya kira. Sederhana masalahnya. Peraturan tentang BLUD itu, utang itu tanggung jawabnya ya rumah sakit. Farid Yusran juga mengungkapkan, terdapat sejumlah desa yang melakukan penyimpangan anggaran, yakni di Desa Merawan Baru, Tarusan, dan Desa Panarukan. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi desa yang bermain-main dengan hukum. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News, melaporkan.